Pemain diguyur bonus ratusan juta, supporter minta bos PSIS Semarang hal yang lebih penting ini, apa itu? Bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengumbar bonus untuk para pemainnya. Yoyo Sukawi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya mengumbar akan memberikan bonus kepada para pemain sebesar 150 juta untuk kemenangan tandang. Untuk itu, Yoyo Sukawi meminta Taisei Marukawa dan kawan-kawan tetap semangat dan bekerja keras untuk bisa mengumpulkan banyak poin di kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 putaran kedua ini. Terlebih lagi, PSIS Semarang memiliki target minimal bisa finish di posisi 5 besar pada kompetisi musim ini. Karena kita punya target, makanya setiap pertandingan PSIS kita tetap beri bonus dan bonus, kita nanti menang standar seperti biasa, kalau menang awal 150 juta, lanjut Yoyo Sukawi. Mengetahui hal itu, supporter PSIS Semarang meminta hal yang lebih penting bagi masa depan Laskar Mahesa Jenar, hal yang lebih penting tersebut tak lain adalah pelatih kepala. Ayolah Pak, pelatihnya direalis, biar adaptasinya gak terlalu lama, tulis @ezaenalgioninho. Kontrak pelatih dari sekarang bos, supaya pemain dan pelatih baru bisa membentuk chemistry dan pondasi mulai sekarang, tulis @slick_snc.